gitu, lain gitu. Assalamualaikum. Ya, siap. Ya, ceritanya memang berawal dari Dila yang bolos sekolah. Iya. Mampir ke rumah Hendrik, ceritanya. Itu gak bawa sepatu, apa ya? Assalamualaikum, gak apa-apa, budi-budi sebentar. Hendrik jawab, kok tumben ke rumah? Aku, pagi-pagi ada apa ya? Terus dengan muka merengek menangis. Begitu, aku sebel banget sama semua orang di luar. Aneh banget, emang biasanya aku nyebelin. Terus mulai sebel. Apaan sih kamu malah dengan aku? Aku tuh sebel, semua orang ngebully aku. Udah, aku ikut tes HP dulu. Padahal mau gara-gara kemarin aku gacet sama Hadi. Kamu tahu nggak? Aku dihujat sama semua warga sekolah, medsos, bahkan sampai ada yang komen aku dinobatkan sebagai duta cabut. Tahu ya sih, kenapa nggak sekalian duta gacet aja? Ngeledekin. Lagian kamu ngapain ngelakuin hal menjijikan seperti itu sama Hadi? Mana hutan lagi? Kalau bukan belain gua malah sama aja kayak mereka. Makin nangis nih. Nangis-nangisnya, nangis-nangis manja ya. Jadi bikin orang pengen nyengkrong. Tau nyengkrong gimana? Ya gimana ya, nangis manja itu bukan nangis yang sebenarnya. Nangis dengan ekspresi yang tidak wajar gitu. Kemudian bukan gitu Dil, termasuk gua. Ya menurut gua gak perlu kalian kayak gitu di hutan. Kayak gak ada hotel atau villa aja. Ya kan, mumpung ada kesempatan. Kok lu malah nyalahin gua sih? Kayak itu semua salah lu. Kenapa lu malah ninggalin gua sama si Hadi berdua di hutan? Kesempatan-kesempatan nyalahin gua lagi. Lagian gua pergi buat nyari minum sama makan, itu juga gak buat kita makan sama-sama. Harusnya waktu itu gua ikut sama lu, Dri. Kalau aja waktu itu gua ikut sama lu, pasti semua ini tidak bakal terjadi. Kemudian Hendrik, iya iya mau minta maaf, tapi gue nggak bisa pikir sama, gue habis pikir sama lu Dil. Lu kan cantik, pinter, seleb juga, kok bisa lu mau sama si Hadi? Mana sampai wik-wik di hutan, apa sih istimewanya si Hadi buat lu? Aku tegasin sekali lagi sama kamu Dri, aku tegasin sekali lagi. Gak ada yang bisa menggantikan Hadi. Dia sangat spesial buat aku. Spesial? Makan lokal ya? Gak ada yang sebut Hadi spesial selain lu Dil. Gak aja udah kayak gitu. Ini komedi ya. Hari ini gak ada. Cukup Hendrik. Aku gak suka kamu jelek-jelekin Hadi. Marah. Bagaimanapun dia pacar aku, aku sayang sama dia. Dan kami gak akan pernah pisah sampai kapanpun hingga ajal menjemput. Aji. Wah, Dila, coba buka mata pikiran sama baju lu. Gak ada yang lebih dari Hadi. Hadi itu gak bisa dideskripsikan secara ilmiah, Trik. Dalam tahu dan merasakan. Tapi ada bagian kecil yang harus kamu tahu soal Hadi. Dia baik, romantis, pokoknya apa gimana lo aja. Heh, baru orang-orang berdua pacaran Hadi, weh. Dari dulu. Baik. Apapun lah. Lu enggak mau minum apa? Enggak. Bacaan aku makan sayang sama aku. Dila lagi. Apa aja yang penting dengerin. Ya udah, tunggu bentar. Enggak ada yang sehitam Hadi. Aneh ya, sampai segitunya si Dila sama si Hadi, jangan-jangan. Ya makasih ya. Ngomong-ngomong, kok kamu sama kamu sih udah pakai air, emang lupa? Iya, lupa. Terus gimana? Keadaan si Hadi sekarang, udah sehat? Dia apa masih di rumah sakit? Anunya berdarah, sekarang gak bisa. Hendrik,
Dila, Dila, si Adi lagi sakit tadi masih mikir kayak gitu. Nah, gue sama lu, ya ya maaf. Terus menurut Hendrik, aku harus ngapain biar orang gak ngebully aku lagi? Ini deh, jika sebuah permata dibuang di tempat kotor, dia akan tetap berharga. Begitu juga lu, Dil. Lu harus juga. Tidak boleh melakukan hal terlarang seperti itu lagi. Apalagi melakukannya di hutan. Gancet itu pertanda bahwa di sana itu ada makhluk yang tidak bisa kita lihat, namun mereka tidak suka dengan kelakuan Hadi dan Dina. Itu hukum buat kalian. Untung masih bisa dicabut. Kalau enggak gimana? Berarti kalau di kamar boleh? Bila mau di kamar, mau di mana? Kalau belum sah itu enggak boleh. Melakukan hubungan seperti itu, itu dilarang oleh agama sekalipun. Ya sekarang aku udah indah, kotor. Terus kalau aku berubah hal yang suram tahunya gila meratapi sembilan chat video gila kok lu gak ngelamut irit maaf kalau bener aku harus berubah jadi lebih baik, aku harus semangat lagi karena di dunia ini tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Jam berapa nih? Aku mau ke sekolah aja deh. Tapi ini udah hampir setengah delapan, Dil. Kamu hampir telat. Mulai mana? Aduh, aku ke sekolah dulu ya. HP aku mana? HP Dil. Hendrik, kok lu mau panik? Pagi ini ributin rumah gua aja. Ntar gua ambil cepetan, cabut ih. Astagfirullah, tadi lu ambil. Cepetan, cabut ih. Ah, ya, sakit ya. Siap. Jadi hari ini memang curhat. Siapa sendiri? Apa? Siapa sendiri? Halo guys. Sekali ya. Halo. Gimana kabar kalian? Sehat? Cabut. Gila. Cabut. Cabut. Ya, jadi hari ini ya. Situasi ngobrol curhat yang memang mengalir. Mm-hmm. Tidak ada beban curhatnya curcor tadi tadi. Intinya pada hari ini nasa ini ini kan ceritanya Dila mau berubah, nggak tahu berubah atau enggaknya mah gitu. Bisa jadi nggak jadi berubah gitu gara-gara melihat sesuatu yang ingat-ingatnya dunia gitu kan. Bisa jadi nanti berubah, nanti mungkin di bulan suci Ramadan gitu buat video yang memang nuansa Islam. Islam para pencari Tuhan. Pegang Dila mau bikin TikTok Kang, apa ini? Dulu, dulu, dulu. Sapa dulu lah. Lagi ini, lagi mau bikin konten guys. Tuh lihat. Ada Pak ada ikan. Pak sutradara. Pemain. Aku pemain hati kalian. Tengah Dil. Jadi, Dil, ada yang ditekan enggak? Enggak, cukup. Enggak apa-apa kan ganteng, enggak cukup. Jadi dia mikiran halo juga. Jadi pada saat panik Dil dapetnya dari sini panik gila dari HP. HP aku kemana? Terus aku mau mengekspresi cepetan cabut itu lah. Sampai situ doang. Tapi di sini apa ya ekspresinya all out ya. Gambaran gimbring deh atau mengirim ke masih anu reka berangan sekolah. Aduh. Pagi, ya sekarang udah siang, ngapain cepet bangun. Nah tadi rezekinya dipatok sama aku. Udah berapa menit? 10. Udah, oh, dadah guys, mungkin bantu subscribe. Jangan lupa subscribe, share. Like, share, dan komen, oke? Okay? Jangan lupa follow IG aku juga. Sebutin Dila Puspita, 7. Salam juga yang teman, yuk, bye-bye. Udah. Eh, siapa kali? Jangan lupa nanti gimana kata-katanya? Di Instagram. Jangan lupa nonton video aku. Oke.